Saya ucapkan tahniah kepada yang baru dan yang lama. Kita rasa ini adalah pasukan yang paling baik yang dapat berganding untuk memastikan Pulau Pinang dapat mencapai prestasi yang lebih baik dan cepat. So, dalam 10 tahun ini, saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah berikan kerjasama sebagai kepada saya sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang. Bukan sahaja rakan-rakan seperjuangan, tapi juga kepada pihak keluarga pentadbiran di bawah Dato' Sri Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Sri Faizal bin Darus. Hanya dengan kerjasama barulah kita boleh menjana transformasi yang kita lihat di Pulau Pinang. Pulau Pinang telah memberikan kami peluang ini dan membuka mata kepada rakyat bahawa Barisan Nasional bukan segala-galanya. Bahawa sekiranya kita bersih, kita committed dan kita ada satu falsafah di BCAT, Ustaz BCAT, kita boleh berjaya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya isteri pun agak keberatan untuk meninggalkan Penang dan kita telah jalankan transformasi begitu baik. Sekarang jadi negeri yang bersih, hijau, sihat dan selamat. Untuk kita meninggalkan negeri ini, kita pun agak keberatan, tapi kita akan bertugas di tempat yang baru dengan kenangan yang manis. Tepuk tangan. Pakatan. 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 Pakatan.